Kai National Park is an exotic destination with the beautiful flora and fauna. Once you go to Kutai National Park, you want to visit again. That's I feel. This is not my first trip to Kutai National Park, but this time is the most memorable. I get new and different experience being to visit a new place for me. Feel the sensation I've never got before. Finally, I got the dream trip I craved. Thank you, Kutai National Park. My trip will not be amazing without you. Ya beginilah. Selamat siang. Tiba-tiba jadi tinggal tanah dengan tebang-tebangan pohon. Bapak dan Ibu, selamat sore, selamat datang di Cafe Taman Nasional Kutai. Perkenalkan saya Edi Purwanto, saya pelayan di sini. Juragan saya Pak Nur Patria Kurniawan ada di belakang. Hari ini kita seri yang ketiga. Setelah dua seri berikutnya, itu kita berkunjung ke Sumatera, Papua, dan Kalimantan. Hari ini kita akan berkunjung ke Kaltara dan Sulawesi Selatan, yaitu ke Taman Nasional Kayan Mentarang dan Taman Nasional Bogani Nani, ya, bukan Nina kan? Bogani Nani Warnabone. Gorontalo. Sulawesi Utara, Gorontalo. Utara ya, Pak? Oke, Pak. Sulawesi Utara. Seperti pada meeting Zoom biasanya, mohon Bapak dan Ibu pahami bahwa ini bukan webinar, bukan. Itu Bapak Joni Lagawuring dari Taman Nasional Kayan Mentarang dan Bapak Supriyono dari Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Kebetulan kami mengundang salah satu bintang tamu, yaitu Mas Nugi, kalau yang kenal dengan apa lagunya, Tertipu ya?
Saya beberapa ingat itu kalau nggak salah burung gereja ya, terus pesawatku dan tertipu tuh yang ingat. Nah, Bapak dan Ibu, karena kita mau mulai, kita mohon kepada Bapak Juragan saya untuk bisa menyambut Bapak dan Ibu secara resmi di kafe kami. Kepada Pak Nur Patria Kurniawan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih. Sebenarnya kalau bicara juragan dan enggak, itu justru yang ngaduk itu yang tahu. Kalau kita dikasih minum racun juga tetap aja mati kalau yang ngaduk itu salah-salah. Makanya antara juragan dan anak buah harus sama-sama seirama. Terima kasih Pak Edi. Saya tidak bisa menyapa semuanya, tapi hari ini terima kasih atas kehadiran para senior pelaku wisata, kemudian ada dari pemerintahan juga, ada dari pelaku wisata, dari public figure, kemudian dari teman-teman LSM dan lain sebagainya. Mudah-mudahan komplit hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Mas Edi tadi, terima kasih Mas Nugi sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol santai ini, ngobrol santai ala kopi Taman Nasional Kutai. Kalau kentelnya kita bisa nanti malam kita kentelin lagi Mas Nugi ya. Mbak Nina dan Mbak Sari tidak luput dari acara ini, maka karena yang menggagas juga termasuk beliau berdua, maka sampurnya harus Mbak berdua untuk bisa mengawal acara hari ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, pokoknya purbawaseso atau istilahnya Pak Suheri, purbawaseso saya serahkan kepada kalian berdua. Jadi hari ini terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, atas nama Balai Taman Nasional Kutai dan pribadi, mumpung masih di hari Lebaran, saya mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin kepada semuanya, dan ini juga merupakan obrolan, jadi saya mohon obrolannya juga lepas, santai, dan bahasanya adalah wisata alam. Nanti kalau akan bahasan yang lebih detail mengenai burung, misalkan tadi Mbak Sari minta burung, ya, nanti akan kita sesi burung berikutnya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan saya berharap obrolan ini menjadi bagian dari RUTU HKAN. RUTU HKAN. HKAN itu Hari Konservasi Alam Nasional yang seyogjanya atau seharusnya di Taman Nasional Kutai. Tetapi karena ada Mr. dan Mrs. COVID yang datang, karena kita nggak tahu laki atau perempuan itu COVID, jadi akhirnya ditunda di Taman Nasional Kutai. Dan mudah-mudahan melalui obrolan ini tidak mengurangi dari RUTU HKAN di Taman Nasional Kutai. Dari saya itu mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi, ngobrol, dan ada manfaat yang akan kita dapat dari semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan karena ini jaringannya dibontang, agak timbul tenggelam, naik turun seperti gunung. Jadi ya kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau nggak pas ketika nanti ada sesi film, sesi mempresentasikan dari kedua narasumber. Terima kasih khusus Pak Suprianto dan Pak Joni dari Balai Taman Nasional Bogani Nani dan Taman Nasional Kayan Mentarang yang sama-sama dari Utara, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juragan. Pak Juragan, sepertinya kafe kita ini kan sudah semakin banyak pengunjungnya. Mungkin nanti bisa direnovasi kali kalau misalnya kafenya pengunjungnya tambah banyak, itu perlu direnovasi lebih besar kayaknya. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih kami ucapkan. Mungkin saya sampai di sini. Nanti selanjutnya akan disambung oleh Mbak Nina dan Mbak Sari. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Mbak Nina dan Mbak Sari, dipersilahkan. Selamat sore semuanya. Sore semuanya. Tadi itu juragan sama, apa tadi Mbak Sari? Juragan mungkin kasirnya kali. Ya, bukan. Nah, gue membahasakan gue adalah, gue ini aja deh, tukang masaknya aja gimana. Lu nyuruh jadi apaan? Gue yang nyuruh-nyuruh aja deh. Ya, lu enakan lu dong, daripada gue tukang masak. Tadi kan dibilang pemirsanya udah banyak nih, gue capek masak mulu. Gue temennya juragan, gue temennya. Kasir. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Salam budaya. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa obrolan ini obrolan santai, serius tapi santai, plus ngopi, gitu kan. Aduh, kayaknya ada yang dubbing deh ini, ada yang apa, ini, jadi nggak jelas. Nah, jadi... Di mute aja yang lain. Jadi ada, jadi nggak jelas. Oke? Saya
izin dulu nih. Kalau saya kan sama yang di sebelah kanan saya tuh yang nomor 2, biasanya saya panggil abang. Namanya Bang Joni. Ya kan? Tapi saya izin sama Bapak yang di sana tuh Bogali, nanti saya manggil Bapak aja deh ya, karena saya belum terbiasa. Kalau saya sayang Bang Joni, saya biasa manggil abang. Kita kena teman. Teman saudara. Gak usah panggil Bapak. Nah. Oke, saya panggil Mas aja gimana? Setuju ya? Deal ya? Siap. Biar asik ngobrolnya. Kalau Bapak kan saya hormat banget kan gitu ceritanya. Iya. Siap, Mbak Nina. Saya makasih. Oke, Mbak, lu ada mau ngomong gak sebelum? Tapi ya, kayaknya kalau alangkah baiknya sebelum kita mulai, ya saya panggil sahabat saya, Nugi. Nu, mute dibuka dong, cinta. Oke. Okay. Oke, selamat datang sahabat saya. Terima kasih. Selamat sore semua. Siang ya, belum sore. Siang, Wita. Ini teman saya jalan, teman saya berantem, teman saya kata-kataan, ceritanya gitu. Ah, saya rasa dengan adanya Nugi di sini, kayaknya teman-teman yang ada di sini pengen banget dengar suaranya sahabat saya ini. Setuju nggak, Nu? Lu mau nggak? Nggak mau lagi. Mantap. Oke, siap, Nu. Hibur kita dong. Kita mau dihibur. Ayo. Yang lain mute ya. Yang lain mute ya. Moga-moga suaranya nggak putus-putus ya. Oke. Ini lagu karena kita ngomongin tentang sebuah wilayah yang kita sama-sama sepakati. Jadi perbincangan sore hari ini yang ada di bumi, moga-moga ini jadi salah satu kepanjangan dari suara bumi yang pengen bicara lewat kita semua. Jadi ya, jika bisa bicara. Kering sudah tanah pertiwi, ku bersedih. Angin dingin tiada mengalir, ku berpikir apa yang terjadi. Ku coba dengarkan hati. Jika sang bumi bisa bicara, ku tahu ia akan bertanya, sampai kapankah kau hanya terima tanpa pernah memberi. Oh, kering sudah tanah pertiwi, ku bersedih. Apa yang terjadi? Ku coba dengarkan hati. Jika sanggup bisa bicara, ku tahu ia akan bertanya, sampai kapankah kau hanya terima tanpa pernah memberi. Kembali kini saatnya untuk berbuat, memberi apa yang dia butuhkan. Tanah air udara kau bersuka, hidup harmoni tetap terjaga. Oh,
Jika bumi bisa bicara kepada kita, kepada kita, kita manusia. Jika sang bumi bisa bicara, ku tahu ia akan bertanya, sampai kapankah kau hanya terima tanpa pernah memberi kembali. Kini saatnya untuk berbuat, memberi apa yang dia butuhkan. Tanah air udara kan bersuka, hidup harmoni tetap terjaga. Oh, jika bumi bicara, Terima kasih. Terima kasih, Nugi. Keren. Nugi dapat salam dari Mbak Cica. Mbak Cica nonton via YouTube karena tidak bisa masuk. Salam buat. Wah, ada idola-idola kita ikutan nonton loh ini. Ada Mbak Karin, Mbak Cica ikutan nonton juga. Iya, ada Mas Nugi juga. Iya. Gimana? Oke, kita lanjut ya, Nu. Biarkan kayaknya udah pada enggak betah banget nih pengen dengerin cerita-cerita. Ya, satu itu dia. Yang kedua adalah pengen tahu banget nih rumah yang ada di Kayan Mentarang sama Bogalina nih gitu kan. Oke, baik. Ya. Untuk pertama, Bang Joni. Silakan, Bang, dari Kayan Mentarang. Coba perlihatkan rumahnya kepada kita semuanya yang ada di Zoom obrolan sore santai ini. Monggo, Bang, silakan. Bang, di unmute dulu, Bang. Nah. Tak dulu. Bang Joni ganteng banget hari ini, romane. Mau kondangan, Bang. Memang hari-harinya gini kok. Oh ya ampun, hormat gue sama senior. Kirain mau kondangan, kalau kondangan saya belum rapi. Ya, baiklah. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, di sini ada pimpinan kami juga dari Jakarta, Pak Suheri. Dan kawan-kawan dari pelaku wisata, dari KUPT juga hadir, mungkin dari akademisi. Kami mengucapkan selamat di diskusi ini. Sudah hadir berkenan untuk sama-sama kita mencoba mengangkat kembali beberapa kawasan yang selama ini tidak pernah orang mendengar tentang Taman Nasional yang kami istilahkan di ujung batas negeri konservasi Borneo. Kami coba pada kesempatan ini mengangkat sebuah destinasi ataupun kawasan dengan konsep harmoni alam dan budaya. Jadi kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang ini adalah suatu kawasan konservasi di Pulau Kalimantan yang terbesar. Luasnya kurang lebih 1,27 juta hektar yang membentang di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Nunukan dan Malinau, dan berada di sepanjang tapal batas dengan wilayah negeri seberang, yaitu di wilayah Sarawak dan Sabah. Jadi kurang lebih batas kedaulatan negara yang juga menjadi batas kawasan Taman Nasional itu sepanjang 700 km lebih. Jadi begitu luasnya kawasan ini. Dan di penyangga ada
komunitas yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola Taman Nasional ini. Ada 11 wilayah adat besar yang menjadi stakeholder utama di dalam tata kelola bersama kami untuk bagaimana membangun suatu tata kelola kolaboratif Taman Nasional ini. Dan itu adalah menjadi mandat bagi pengelolaan Taman Nasional ini. Taman Nasional ini sebenarnya usianya belum lama amat, baru sekitar 12 tahun setelah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ketika itu masih Kementerian Kehutanan. Jadi masih banyak hal-hal yang belum kita coba memolesnya, karena persoalan utama adalah aksesibilitas. Ini saya harus katakan, untuk menjangkau Taman Nasional ini kita harus menunggu moda transportasi melalui udara yang skedulnya penuh ketidakpastian. Untuk satu-satunya alternatif lain ke Taman Nasional adalah moda transportasi sungai. Itu dari Malinau kita harus ke Pujungan dan Bau Hulu. Itu harus ditempuh dalam perjalanan hampir 20 jam karena harus bermalam di Pujungan dulu. Tetapi kalau bagi petualangan ini adalah destinasi yang memberikan sensasi ekstrim. Sehingga konsep yang dibangun adalah ekoturism ekstrim untuk di Taman Nasional Kalimantan. Mungkin itu sebagai gambaran permulaan. Tetapi ingin saya katakan bahwa potensi sebenarnya cukup luar biasa sebenarnya di Taman Nasional ini. Ini adalah kawasan konservasi masa depan. Karena terus terang di kawasan ini tidak ada sama sekali gangguan destruksi atau penebangan ataupun apa. Yang ada adalah kawasan ini menjadi live-in bagi masyarakat lokal. Mereka masuk, keluar, masuk, keluar, karena itu bagian dari kehidupan mereka. Mereka ambil pun secara arif apa yang mereka perlukan untuk kebutuhan hidupnya. Berburu, mengambil ikan, ataupun mencari sesuatu, katakan gaharu untuk ekonominya, dalam kebutuhan-kebutuhan yang proporsional. Tidak mengambil lebih. Itu pun juga saat-saat mereka memerlukan, ketika ada keluarganya yang sakit, ada anaknya yang harus bersekolah keluar dari wilayah penyangga. Kawasan ini clear dari aktivitas yang bertentangan dengan tata kelola kawasan. Memang di dalam ada dua desa, tapi di perbatasan dengan jumlah KK yang kecil, dan itu bagian daripada komunitas Dayak Tuna yang memang selama ini secara histori mereka dikenal sangat sangat berpindah-pindah. Saat ini pun juga mereka meninggalkan wilayah desanya untuk masuk ke hutan untuk tidak terjadi interaksi dalam rangka untuk penerapan protokol kesehatan COVID. Karena itu bagian daripada tradisi, kearifan mereka. Seperti di Bukit 12, kalau ada wabah penyakit pasti berpindah orang-orang rimba di sana. Nah, di Taman Nasional ada seperti itu. Dikenal dengan komunitas Dayak Punan. Dan mereka saat ini memang tidak ada di kampung. Kampungnya ditinggalin, tapi nanti kalau normal kembali pasti mereka akan kembali lagi. Nah, saya ingin mencoba masuk kepada potensi secara esensial daripada kawasan Taman Nasional ini dari sisi potensi. Bahwa keanekaragaman flora dan fauna ini sebenarnya luar biasa di Taman Nasional Kalimantan ini. Karena penutupannya yang begitu virgin, hampir-hampir tidak ada destruktif, kecuali memang jalan-jalan tradisional biasa dipakai untuk menyeberang ke wilayah sebelah, sedikit ada mosaik-mosaik, mungkin ladang, tetapi itu sangat kecil pengaruhnya terhadap tata kelola secara keseluruhan. Karena keragaman flora dan fauna di sini saya coba sebutkan, ada sekitar 76 spesies mamalia, 15 diantaranya adalah endemik, dengan ikonnya adalah banteng Kalimantan. Kemudian 8 spesies primata. Primata kita adalah primata kecil, tidak ada orang hutan. Secara sejarah, orang hutan pernah ada, tetapi saya tidak tahu apakah memang masih ada atau sama sekali tidak ada, karena begitu luasnya belantara rimba ini yang belum bisa kita eksplor. Sementara dari sisi herpetofauna cukup banyak, ada
33 spesies amfibi, salah satunya. Kemudian juga aves. Aves ini dengan ikon adalah hornbill. Ada sekitar 6 spesies yang sudah ditemukan dengan rangkong badak sebagai ikonnya. Kemudian di sini juga ada argus, kuau raja yang cukup banyak. Dan itu mereka ada di belantara rimba. Dan itu menjadi satu hiburan tersendiri ketika kita mencari. Kemudian untuk flora fauna, ikon kami adalah kantong semar dan nepenthes. Sangat-sangat banyak sekali anggrek, nepenthes, dan salah satunya adalah Rafflesia risei. Ini cukup banyak juga di tempat kami. Dia agak berbeda dengan Rafflesia arnoldi di Sumatera, dia size-nya agak kecil, tetapi mosaik-mosaik warnanya cukup unik juga. Ini menjadi sesuatu yang kami jaga dengan baik. Kemudian, bahwa Taman Nasional Kain Mentarang ini, secara histori, ini adalah kawasan yang secara ratusan tahun menyisakan artefak-artefak yang menjadi indikasi bahwa kehidupan ratusan tahun itu sudah terjadi di sana dengan adanya kuburan dan bekas-bekas kampung di dalam kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang, dan sekarang mereka sudah keluar. Hampir-hampir semua sudah dipenyangga. Jadi desa-desa dipenyangga yang menjadi pengelolaan bersama dengan kami, itu sebenarnya generasi-generasi sekarang yang leluhurnya hidup di tengah-tengah belantara rimba Taman Nasional sebelum menjadi Taman Nasional. Dan itu adalah suatu fakta yang harus memang kita akui keberadaan itu. Dan mereka menghormati juga kawasan itu, menjaganya secara antar generasi, dan itu menjadi kearifan. Dan itu adalah sebuah ikon daripada komunitas Dayak menjaga kawasan yang begitu penting di perbatasan, di border ini, dalam konteks melaksanakan satu konsep yang mereka bangun sendiri, baik itu yang namanya kearifan sosial maupun kearifan ekologi. Banyak sekali peranata yang bisa kita angkat di dalam konsep pengelolaan Taman Nasional ini yang berbasis sebagai kearifan sosial maupun kearifan ekologi. Dan ini luar biasa sebenarnya. Bagi kami yang sudah mungkin sudah beberapa destinasi Taman Nasional, kami ada hadir di sana melihat ada perubahan dengan berbagai pola-pola yang terjadi, tetapi di Kayan Mentarang ini sebenarnya luar biasa, kawasan yang begitu utuh. Betul ada akses bukaan, open area, tetapi sebenarnya itu adalah ekosistem klimaks, seperti kita lihat di tayangan itu adalah grazing area. Itu adalah areal pengembalaan alami daripada spesies banteng. Jadi itu adalah habitat dari spesies banteng yang ada di kita. Maaf, yang saat Bang, ini... Maaf, Bang Dery, saya potong sebentar. Waktu kita agak kurang banyak nih, Bang. Jadi yeah. Mungkin Abang bisa lebih cepat sedikit. Baik, tinggal sedikit aja. Nah, saya masuk kepada jadi di Taman Nasional Kayan Mentarang menawarkan panorama alam yang luar biasa dengan berbagai tutupan hutan yang masih sebagian besar virgin. Nah, di sisi lain, kita bisa melihat bahwa di Taman Nasional, di daerah penyangga, menawarkan potensi budaya, baik itu atraksi budaya maupun produk-produk yang bernilai budaya yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Dan itu menjadi bagian daripada kehidupan mereka yang tidak dipisahkan daripada budaya. Saya kira itu hal-hal yang bisa saya sampaikan di dalam konteks ini. Saya ingin katakan bahwa jangan melihat Taman Nasional Kayan Mentarang dari aspek destinasi wisata yang nyaman, tetapi Taman Nasional Kayan Mentarang adalah menawarkan satu destinasi ekoturisme ekstrim. Anda mau berpetualang, disinilah destinasinya. Anda mau trekking berhari-hari untuk menikmati tutupan hutan, disinilah tempatnya. Anda mau melakukan meditasi atau healing di hutan, disinilah tempatnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa bagaimana kita membangun suatu harmoni alam dengan budaya. Yes. Monggo, silakan, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, Mbak Nina. Siap, terima kasih Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ternyata Mbak Sari. Ini saya ini aja Bang Joni sebenarnya sebentar sedikit aja yang itu. Seandainya nih Bang, saya Mbak Sari atau teman-teman yang lain gitu kan ingin berkunjung ke apa ke Kayan Mantarang gitu kan. Lewat jalur apa sih? Apakah saya lewat Doraemon, baling-baling bambu, tinggal nyungsep doangan gitu kan? Atau lewat apa? Saya kan kita nggak tahu nih. Bagi teman-teman yang ada di sini pengen ke Kayan, karena bagi saya tadi luar biasa banget, natural banget, yang tidak ada dibikin-bikin ya nggak, Mbak Sari? Jadi benar-benar natural. Jadi kita benar-benar hidup di alam dan udah kenal budayanya juga gitu kan? Nah coba, Bang, saya pengen tahu nih, apakah saya mau ke sana gitu kan? Kita kan waktu bulan Maret janji ya, Bang Joni pengen bawa saya ke sana. Ternyata udah COVID duluan, jadi gagal deh kita ke sana kan gitu. Nah, ya, untung belum ya. Jalan. Kalau nggak terkunci di hutan, itu dia makanya nggak bisa balik. Saya mewakili teman-teman yang di sini, Bang. Bagaimana sih caranya bisa ke Kayan Mentarang? Terus apa namanya mudah atau enggak? Saya kan nggak tahu karena saya belum pernah. Saya mau ke sana tapi nggak jadi. Silakan Bang, sedikit aja buat pengetahuan kita yang ada di para penikmat dan penikmat alam ini kan udah gatel nih kakinya nih dengan COVID ini kan diem di rumah aja kan pasti mereka punya rasa keinginan untuk menjelajah kembali dan ingin melihat rumahnya kembali satu persatu gitu kan. Nah sekarang Kayan Mentarang nih rumahnya keren banget menurut saya. Silakan Bang. Baik, terima kasih Mbak Nina. Jadi untuk aksesibilitas menuju ke Malinau karena kedudukan kantor kami adalah di Malinau. Malinau ini salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, di sebelahnya Tarakan. Akses utama adalah umumnya pakai moda udara, moda transportasi udara dengan pintu Balikpapan. Baik itu dari Jakarta, dari Yogyakarta, dari Surabaya. Kalau Denpasar kayaknya saya tahu belum ada. Nah dari situ, dari Balikpapan nanti ada yang bisa langsung ke Tarakan, ada juga bisa langsung Malinau dari Balikpapan atau dari Tarakan. Nah, kalau dari Tarakan, ada alternatif pakai speedboat. Okay. Itu 3 jam kalau menyusuri sungai dari Tarakan. Tapi kalau pesawat, hanya 20 menit aja. Kalau dari Balikpapan, kira-kira 1 jam 20 menit pakai Wings Air. Yang ada hanya Wings Air. Nah, dari Malinau nanti baru aksesnya semua pakai pesawat kecil. Okay. Dengan schedule yang saya bilang tidak jelas. Karena yang ada hanyanya Susi Air dengan 5-7 seat. Sementara mobilitas orang keluar masuk ini. Sehingga kami tidak menawarkan ke lokasi yang ada harus memakai pesawat. Yaitu di daerah Krayan Nunukan dan daerah Apokayan. Itu harus pakai pesawat. Tetapi kalau bawa kunjungan bawah hulu, masih bisa kita pakai longboat. Longboat panjang. Dan itu dari Malinau, jalan darat dulu ke Sungai Kahayan. Itu sekitar 5 jam, baru nanti kita naik longboat sekitar 10-12 jam baru sampai kunjungan bermalam di sana. Gitu. Dan siap kita menerobos arum-arum jerang, riam-riam yang ini, biasanya riam ekstrim kita turun. Sambil kita menonton bagaimana operator longboat itu menembus riam yang begitu luar biasa. Jadi itu kira-kira akses yang bisa saya berikan gambaran. Kemudian saya tambahkan, di lapangan jangan kita mimpi ada hotel, ada penginapan. Oh, nggak takut. Dan itu kita hanya bisa tinggal live in di rumah-rumah masyarakat atau di kantor kami yang sempit. Nggak apa-apa. Atau mungkin mau berkemp di hutan. Kebetulan di lokasi yang di bawah hulu itu ada stasiun riset yang pernah dibangun oleh tiba luar negeri tapi sudah lama tapi masih bisa di sana. Jadi benar-benar kita back to nature. Anda mau mandi ke sungai, tidak ada kamar mandi. Tidak apa-apa. Jadi saya ingin mengatakan, kalau Anda ingin hidup kembali ke alam, datanglah ke sini. Mantap! Pasti. Bang Joni, kamu gue. Iya. Gue ngalah, Mas Senor. Silakan dah. Kayaknya abis ini kita membutuhkan Om Edi lagi ya. Kalau enggak kita berantem berdua nih. Bang Joni, saya tadi tertarik sekali ada satu slide yang menggambarkan ada kayak ini ya, peninggalan arkeologi ya? Iya.
Nah, itu boleh diceritain sedikit nggak? Karena menurut saya itu pasti ada cerita di belakang penemuan tersebut, dan biasanya kalau ada penemuan-penemuan seperti itu, tuh kearifan lokal di daerah itu amat sangat luar biasa. Nggak cuma bicara mengenai keindahan alamnya, tapi kearifan lokalnya itu amat sangat luar biasa. Boleh cerita sedikit nggak? Baiklah, Mbak Sari. Jadi itu adalah artefak kuburan sebenarnya, kuburan batu. Kayak Waruga di Manado gitu ya? Iya. Mbak, okay. Hampir sama juga di Lorolindo, di mana di Betung Kerihun juga ada. Jadi komunitas Dayak ini kan dulu berpindah-pindah. Itu yang bisa kami foto itu yang dekat di pinggiran kawasan kami. Itu masih banyak di bekas-bekas kampung dalam. Jadi kuburan dia itu zaman dulu itu tidak dikubur seperti sekarang ya. Mereka hanya taruh aja kerangka di sini di permukaan tanah. Kemudian barangkali disusun-susun batu-batu kali itu. Sehingga kalau kita ke lapangan masih menemukan di situ ada tengkorak dan sebagainya. Tapi itu kuburan. Kalau kita tanya itu punya siapa? Mereka juga nggak tahu. Tetapi itu leluhur-leluhur mereka yang itu menunjukkan bahwa itu adalah teritori mereka secara adat. Sesungguhnya itu. Dan itu mereka sangat menghormati adanya. Beda lagi kalau di Apokayan. Kalau di Apokayan sudah dalam bentuk bangunan yang sedikit banyak dihasin akses. Aksesoris model kayak di Toraja, rumah kuburan itu. Tapi kalau di bawah hulu, beda. Tetapi di zaman sekarang, kalau yang meninggal sudah dikubur seperti zaman sekarang itulah. Gitu. Karena ya itu peninggalan artefak-artefak dulu. Tetapi mungkin cerita lebih detail di lapangan banyak yang bisa bercerita tentang itu. Saya tidak ingin mau bercerita panjang tentang itu, karena saya takut juga salah nanti saya. Saya tunggu undangan Bang Joni. Siap. Raja Wow di sana. Sari, tadi lu gue dulu enak aja lu. Gimana? Gue dulu. Jangan gue dulu. Jadi saya mau menawarkan begini. Kalau mau datang, jadi ada konsep wisata di yang tadi saya bilang ekoturism ekstrim itu. Sesungguhnya kalau kita back to nature, live in lah ke sini. Kalau Anda mau menikmati wisata minat khusus dalam konteks live in at forest. Siap, Bang. Siap. Tidak ada, Anda jangan berpikir di sini bisa ada warung makan. Oh, jangan khawatir. Bisa ada sinyal, tidak ada, Pak. Tidak ada. Kali ke Purbakala kalau Anda mau datang ke Kayang Lentareng di dalamnya, destinasi di dalamnya. Saya kebetulan pengen kabur dari ibu kota. Jadi kalau misalnya bisa masuk hutan, nggak ada yang tahu saya di mana, tutok bener itu. Nggak ada kopi. Oke, kopi ada. Mbak, saya panggil Nugi nih. Kayaknya Nugi udah pernah ke Kayang Lentareng deh. Dia pernah cerita sama gue deh, Mbak, kayaknya. Nuk, cerita sedikit dong. Udah pernah ke Kayang Lentareng katanya ya? Iya. Tahun berapa? Coba deh, ceritain. Yang tadi diceritain Bang Joni lumayan mengembalikan memori-memori saya yang secara beruntung banget sudah pernah melakukan perjalanan ke Kayang Lentareng, dan ada pengalaman-pengalaman juga di mana saya bisa berdialog dengan suku-suku yang ada di, kalau nggak salah, di bawah hulu juga. Dan di situ saya bisa melihat bahwa semua yang tadi dibicarakan memang luar biasa di Taman Nasional Kayang Lentareng, yang harusnya sampai sekarang masih seperti itu harusnya, karena memang apa, trayek ini kayak angkot, perjalanannya memang membutuhkan effort yang sangat luar biasa. Yes, yang saya kaget kalau waktu saya sampai di sana dengan perjalanan yang melewati jeram-jeram itu, dengan melakukan kalau kita biasanya kalau main apa rafting itu kita kan turun, ini kita naik, jadi ngelawan arus dengan batu-batu besar. Woy, gila. Dengan kating-ting yang kecil, yang mungkin keseimbangannya lebih susah daripada kita pakai perahu karet kalau kita main arung jeram. Di sana, saya sampai dan akhirnya saya sempat dipertontonkan satu dokumentari tahun 1920 atau 1920. Suatu perjalanan yang dibuat oleh sebuah kelompok bule dari Perancis kalau nggak salah, dan itu mereka masih nyimpan. Bener nggak Pak Bang Joni, ada dokumenter itu? Saya sempat nonton dan saya sempat takjub, ini luar biasa, di tahun segitu
perjalanannya pasti lebih ekstrim daripada kita untuk sampai ke Kalimantan. Tapi mereka mendokumentasikan dengan gokil keren dan memperlihatkan bagaimana luar biasanya suku-suku yang ada di dalam Kalimantan itu, yang menurut saya benar-benar yang memberikan saya satu persepsi kehidupan yang manusia sejati yang hidup dengan alam dan juga mempergunakan pengetahuan mereka tentang alam untuk hidup berdamai dan harmoni. Itu sangat luar biasa tinggi, karena di situ bisa melihat orang yang udah betul-betul kelihatan sebagai adventurer dengan baju dan segala macam di tahun segitu itu masih kewalahan, sementara mereka yang mungkin sudah hidup berturun-temurun mungkin lebih dari 400 tahun saya rasa sih ada di sana. Dan itu merupakan hal yang membuka mata saya bahwa manusia-manusia di dalam taman-taman nasional kita, khususnya di Kalimantan yang kita ngomongin ini, adalah manusia-manusia yang bisa dijadikan sebuah acuan di mana sebenarnya kearifan-kearifan lokal mereka lah yang nantinya akan bisa menyelamatkan kita dari peradaban ini. Dan ini menurut saya sangat-sangat pas kalau kita angkat yang tadi dibilang ada cara mereka hidup, cara mereka memandang tentang kehidupan itu sendiri, apa yang mereka punya di dalam. Dan moga-moga semuanya masih dalam proteksi yang luar biasa. Saya bersyukur sih jujur tadi Bang Yudi cerita perjalanannya susah dan segala macam. Karena kalau takut saya kalau itu dibuka jalan hancur pastinya. Itu jangan ya, Bang. Dan moga-moga memang wisata yang spesial ini dan tanda kutip wisata ya. Kalau boleh sih nanti sebelum ini dijadikan sebuah daerah ekoturism atau ekowisata, kita mempunyai satu runtutan persyaratan yang supaya manusia-manusia yang bisa hadir di sana adalah manusia-manusia yang juga mempunyai kesadaran tinggi terhadap apa yang harus dijaga dan bagaimana mereka bertingkah laku di sana dan segala macam. Sampai ke bawah hulu juga saya melihat bahwa ada satu perkampungan Dayak yang berusaha menjual apa yang mereka bisa bikin dari kerajinan-kerajinannya. Itu masih sangat-sangat luar biasa dan moga-moga itu diakomodir. Kalau saya sih berpikir seperti ini, apa yang ada di Kalimantan jadi seperti itu, tapi informasi dan hasil yang ada di sana kita harus bisa bawa ke peradaban yang ada di perkotaan dan segala macam, supaya insentif buat mereka di sana juga dapat dilaksanakan. Saya itu yang paling penting, bagaimana menyambungkan kebutuhan-kebutuhan mereka yang ada di dalam dengan hidup yang alamiah, tapi kita sendiri yang ada di sini berusaha memberikan mereka insentif-insentif dalam tanda kutip kebutuhan-kebutuhan dasar yang mereka butuhkan untuk mereka bisa survive dengan tetap menjaga kearifan-kearifan lokal yang ada di sana. Memang nggak ada sinyal, memang nggak ada toilet, memang tidak ada AC, ya listrik masih ada pakai genset. Listrik dan, ada. Ya, dan saya ngerasa bahwa ini kalau kita mau detox dari semua masalah perkotaan, memang benar di sana perjalanan spiritual lebih kencang rasanya. Dan ini saya pengen banget bisa balik lagi ke sana, karena seperti yang tadi diceritakan, spesies-spesies yang bisa kita temui di sana sangat luar biasa, dan aku kepikiran banget untuk bisa bikin sebuah tayangan dokumenter untuk konsumsi manusia yang ada di luar Kalimantan, dengan akhirnya membawa mereka memberikan insentif bahwa terima kasih teman-teman yang ada di Taman Nasional Kalimantan dan juga para penduduknya mau merawat daerah yang luar biasa indahnya kayak gitu. Wah, apa ya? Menurut aku sih selama aku melakukan perjalanan, ya, bersyukur banget udah banyak perjalanan-perjalanan di pelosok-pelosok Indonesia. Ya. Kalimantan merupakan salah satu yang selalu teringat di sini karena perjalanannya emang membangkitkan suasana yang apa ya? Ya ada takutnya, ada amaze-nya, ada juga spiritualnya, kayak ngerasa kita gila, kita nggak ada apa-apanya ya dengan segala macam pengetahuan yang ada di sini. Kepala kita dengan apa yang kita harus pelajari dengan manusia sejati yang ada di Kalimantan tadi. Dan ini buat saya pengen bisa memberikan kontribusi, misalnya saya ingin satu bentuk dokumenter yang dibuat orang dulu 1819 sekian itu, yang menurut saya sangat luar biasa sih di tahun segitu mereka berhasil menciptakan banyak yang ada di sana. Itu yang pernah saya. Sip. Thank you, Nuk. Pengalaman ternyata lu duluan ya, gua kalah nih, kalah satu. Kalah satu set nih, menunggu nih. Tapi kayaknya Bang Joni. 12. Yeah. Bang Joni, yeah. Kayaknya kalau kita dibarengin bertiga, kayaknya seru tuh. Siap, siap. Gua
Gua siap jadi guide-nya. Siap, teman-teman tuh. Siap gua jadi guide. Siap kan tuh ya? Kita bertiga ada tuh. Semua di sini jadi saksi ya bahwa Bang Iya. Nugi, Sari dan Mime. Hore. Eh, kalau gua sama Nugi 2N bisa. Nah, lu S sendiri dari mana? Kalau gua sama Nugi 2N. Hanya nanti tunggu berita dari saya karena bau hulu masih dikunci dari orang luar, enggak boleh masuk. Enggak apa-apa. Kita tunggu aja Bang, sampai Cicopit selesai tuh, kita dibuka ya. Oke baik, kita ngalor ngidul, kayaknya abang saya yang di ujung sana tuh di daerah Gorontalo udah gak sabar. Gue juga punya rumah yang keren nih, gue juga punya rumah yang keren. Silakan, Mas Supri, ya, tadi udah gatel dia pengen ngecap ya, monggo Mas. Dari Bogani Nina, salah, Bogani Nani. Silakan, silakan. Iya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mungkin Mas Nugi belum kenal ya, Mbak Sari, Mbak Nina dan seluruh yang hadir. Ada Pak Suhairi, Pak Rimbawan dan Pak Endra yang kemarin sering kita kumpul-kumpul. Ya bisa saya perkenalkan, saya Suprianto dari Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Akan saya perkenalkan dulu di mana itu Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, dan mungkin kalau dari segi nama itu juga mungkin berbeda dengan Taman Nasional yang lain. Jadi kalau Bogani sendiri itu dalam literatur yang saya ketahui itu adalah nama julukan dari seseorang yang ditokohkan dari kelompok masyarakat yang ada di Bolaang, sehingga mereka menjadi pemimpin dari satu kelompok. Terus pada saat zaman Belanda terjadi gejolak, itu menjadi nama Bolaang Mengundo. Tapi Bogani sendiri adalah dalam artinya adalah pemimpin. Sedangkan Nani Wartabone ini adalah nama pahlawan nasional dari Gorontalo. Jadi kawasan kita berada di dua provinsi. Next silakan slide-nya. Ya, jadi kawasan kita itu berada di dua provinsi, yaitu di Sulawesi Utara ada Bolaang Mengundo dan ada di provinsi Gorontalo. Jadi seksi wilayah 1 ada di Gorontalo, seksi wilayah 2 dan 3 ada di Sulawesi Utara. Dan masing-masing tempat ini nanti memiliki santuari Maleo. Bahkan nanti yang di Hobi Petualang, ini yang di Gorontalo akan sangat menantang. Kalau datang ke santuari sini, nanti bisa ada dilanjutkan menikmati di mana ada tanaman kopi yang ditanam pada zaman Belanda yang sudah umur mungkin ratusan tahun kali ini ya. Di Pinogu, di sana juga nanti bisa melihat secara langsung anoa dengan babi rusa. Jadi perlu saya sampaikan bahwa yang dari di wilayah Sulawesi Utara ini, kalau penerbangan dari tempat lain menuju Manado, dari Manado akan dilanjutkan perjalanan darat ke Kota Mubago sekitar 4 jam. Dari Kota Mubago ke lokasi ada nanti Santuari Tambun, ada Santuari Muara Pusian, itu sekitar 1 sampai 1,5 jam semuanya jalan darat. Sedangkan yang di Gorontalo dari bandara mungkin sekitar 1,5 jam. Nanti ada dilanjutkan jalan kaki ke lokasi Santuari Hungayono, itu sekitar 30 sampai 1 jam tergantung kita cepat tidaknya. Tapi bisa lebih karena sangat asik sambil melihat, bisa ketemu makaka, bisa ketemu berbagai jenis burung di dalam perjalanan menuju Hungayono. Di Hungayono sendiri juga nanti bisa melihat Tarsius. Lanjut. Nah. Ini yang kami coba sampaikan, wisata minat khusus pengamatan Maleo si Pendalur Jumbo. Nah di sini supaya kita bisa ilustrasinya sebesar apa sih burung Maleo tadi disampaikan
katanya bertelur, habis bertelur pingsan. Tapi selama kita melakukan pengamatan ini belum pernah ketemu habis bertelur pingsan ini. Jadi yang jelas kita bisa melihat perbandingan telur ayam biasa dengan maleo. Lanjut. Nah, apa sih yang menarik dari maleo? Maleo satwa endemik ya untuk di Sulawesi. Jadi untuk dia memilih lokasi meletakkan telur itu diperlukan panas bumi. Dan untuk bisa menetas di santuari kita yang tercatat itu bisa sampai 60 sampai 80 hari. Sehingga kemungkinan dengan besarnya telur tadi itu merupakan sumber pakan untuk embrio dari maleo itu sendiri. Dan biasanya telur maleo itu akan ditanam dengan kedalaman 30 sampai 50 cm itu nanti bergantung kepada panas yang ada di lokasi tersebut baru telur diletakkan. Nah, pada saat menetas itu nanti akan ditandai tanah tadi yang rata itu akan sedikit turun dan dari situ nanti akan keluar kalau dalam waktu cepat bisa 1 hari, tetapi biasanya yang sering adalah dalam waktu 2 hari baru keluar anakan maleo seperti gambar yang di pojok ini. Nah, ini yang melatar belakangi kenapa kita harus membuat hatchery seperti yang gambar di sampingnya ini, karena kita ingin mengamankan telur-telur ini dari predator. Jadi kandang ini kita buat dengan pondasi sampai batas di mana panas itu tidak lagi mampu digaruk oleh biawak, oleh jenis yang lain atau tikus dan sebagainya, sehingga dia tidak akan masuk lewat tanah untuk mengambil telurnya. Nah, pada saat posisi maleo keluar seperti ini, dia kan tidak langsung lari, dia masih butuh waktu beberapa saat. Nah, ini akan rawan juga dengan sasaran predator, apakah itu elar, ular, elang, tikus, dan sebagainya. Sehingga kita mengupayakan peningkatan populasi melalui kegiatan ini. Kegiatan ini sudah kita mulai dari tahun 2001, waktu itu bersama-sama WCS, dan terus kita kembangkan. Nah, nanti data sampai seberapa besar telur yang kita mampu pindahkan dan berapa yang anakan yang kita rilis, itu ada di slide bawah nanti. Dan saat ini kita mencoba bagaimana mengelola spesies ini dari segi habitatnya, perlu kita perbaiki. Kalau itu ada permasalahan dengan masyarakat, bagaimana kita melakukan pendekatan, tapi dia kedepannya memperoleh manfaat, memperoleh nilai ekonomi. Terus dari spesies itu sendiri, bagaimana kita terus gali pengetahuannya. Sampai saat ini kita akan melakukan tagging itu sangat sulit mencari bahan yang cocok. Karena kalau pada burung, mungkin tulang kaki itu tidak terlalu signifikan perubahannya. Tetapi kalau pada maleo, dari yang kecil sampai dewasa, itu sangat signifikan perubahan kakinya. Sehingga ringnya kalau misalnya mau dibuat dari yang metal dan sebagainya, itu akan berisiko terhadap pemasangan pada saat kecil. Ini banyak PR yang mau kita kerjakan. Nah, satu sisi, nah bagaimana dengan kondisi yang spesifik ini kita jadikan sebagai satu objek untuk minat khusus, sehingga masyarakat yang ada di sekitar kawasan yang akan menjadi pengelola, yang akan memperoleh dampak untuk supaya bisa secara bersama-sama dengan Balai Taman Nasional Bokandi untuk menjaga kawasan, melestarikan, dan mereka memperoleh nilai ekonomi. Nah, tadi saya gambarkan tadi ada 4-5 kali, bahkan satu butir, kalau yang besar bisa nyampe 200, hampir 4 kilo ya. Itu terus, nah ini yang menarik lagi, pada saat dia lahir, ini sudah yatim piatu ini, karena tidak tahu induknya yang mana, dan dia juga harus mampu survive. Artinya begitu dia lahir harus bisa langsung mencari makan sendiri. Harus mampu bertahan dari misalnya predator dan sebagainya. Nah, kegiatan ini cukup membantu, cukup menolong. Jadi pada saat mereka menetas, mereka keluar dari tanah itu dalam posisi aman,
terus kita latih untuk mengenal jenis makanan yang ada di alam, baru setelah itu kita rilis. Nah, pengamatan, lanjut. Pengamatan serangkaian kegiatan ini yang akan kita jadikan wisata minat khusus. Nah, seperti apa modelnya, itu juga kita sudah menyusun SOP-nya. Jadi, karena kita tidak mau mengganggu Maleo datang ke lokasi peneluran itu dengan adanya kehadiran orang, sehingga kita sudah dari data mereka jam 7 sampai jam 10 atau jam 6 mereka sudah berada di lokasi peneluran, sehingga bagi orang yang ingin datang untuk melihat bagaimana Maleo liar ini datang untuk bertelur, mereka sebelum jam 6 pagi itu sudah harus berada di posisi pengamatan. Sampai baru keluar setelah jam 10, di mana burung Maleo itu sudah meninggalkan lokasi peneluran. Nah, setelah itu baru kita ajak untuk mencari di mana sih ada lubang telur. Karena Maleo juga punya tempat, punya kamuflase untuk menipu supaya tadi yang dikira lubang ada telurnya, tetapi kondisinya tidak ada telur. Jadi kalau ke lapangan nanti kita bisa memahami bagaimana bentuk cakaran yang ada di lapangan. Nah, setelah itu kita memindahkan telur, kita tanam oleh petugas karena yang memahami suhu dan sebagainya yang sudah terlatih mereka. Nah, terus kita yang sudah menetas, yang sudah kita tanam lebih 2-3 bulan yang lalu itu baru kita lepas liarkan. Lanjut. Nah, ini pengamatan. Jadi ada yang nanti di belakang ada gambar yang lokasi-lokasi pengamatannya. Kita buat sederhana, sealami mungkin. Ini kondisi beberapa tempat. Ini ada di Tambun, ada di Muara Pusian. Dan masing-masing mempunyai SOP yang sama, disesuaikan dengan jam telur, itu tetap kita tidak boleh masuk, siapapun tidak boleh terganggu. Lanjut. Nah, ini bagaimana mencari telur. Lanjut. Terus lakukan penanaman ke hatchery. Ya. Nah, ini melepas liarkan. Nah, untuk melepas liarkan nanti ada petugas yang akan memberikan penjelasan dulu. Bagaimana teknisnya cara memegang, ya, tidak boleh berkeringat, bagaimana tidak boleh bersorak, membuat keributan dan sebagainya, itu sudah akan dijelaskan oleh petugas yang ada di lapangan. Dan kita juga sangat kita batasi kapasitas untuk berapa orang yang bisa masuk, berapa orang yang akan melepaskan ini. Itu kegiatan-kegiatan yang nanti kita coba tawarkan. Nah, selain itu kita juga selain Maleo, kita juga minat khusus ada juga kalau ada tempat-tempat tertentu, ya memang tidak mudah karena harus berjalan dulu. Kalau yang di sini paling tidak berjalan sehari, baru buat camp, tambah lagi perjalanan 4 jam, baru sampai ke lokasi di mana kita bisa kemungkinan besar melihat anoa maupun babi rusa. Di wilayah Gorontalo juga kita bisa menikmati ada kopi Pinogu, di mana kawasan itu dulu menjadi kebun kopi zaman Belanda, tetapi sekarang sudah menjadi kawasan dan kita buat zonasinya supaya masyarakat bisa memanfaatkan secara terkontrol maupun sebagai sumber bibit. Lanjut. Nah, ini di kita juga ada Tarsius, ya, di Hungayono, beberapa tempat kita juga bisa melihat tanpa mengganggu. Artinya teman-teman sudah mengetahui titik-titik di mana lokasi-lokasi biasanya Tarsius ini ada atau dia tinggal gitu. Sehingga kita akan datang untuk melihat, mencoba di mana Tarsius berada. Lanjut. Nah, kita juga ada beragam jenis burung. Ini hampir semua tempat, ya, semua resort kita juga memiliki jalur-jalur pengamatan. Jadi tadi saya sampaikan tiga lokasi santuari di Tambun, di
Muara Pusian dengan di Hungayono. Kalau di Hungayono untuk menuju ke lokasi ini membutuhkan waktu berjalan. Jadi kalau langsung dari pintu masuk tidak memakai kendaraan itu bisa 1 jam, 1 jam setengah. Kalau yang di Hungayono sama di Muara Pusian ini hanya beberapa ratus meter dari kendaraan. Dan di masing-masing tempat ini langsung berdekatan dengan lokasi pengamatan untuk burung. Ini kita sudah membuat buku tentang burung ada 200 lebih. Nah, kita juga punya lokasi yang bersejarah. Dan saat ini dari lembaga keberbakalaan, literatur yang pernah mereka sampaikan, ini usianya lebih kurang 4.000 tahun ini. 4.000 tahun. Dan terputus, jadi tidak ada ini kelanjutannya seperti apa. Jadi ini adalah batu berkamar. Batu berkamar. Ini juga lokasinya di Pulaang Mengundu. Jadi di Resort Toraut. Ini kita juga ada. Selain itu hampir setiap tempat kita juga ada lokasi-lokasi air terjun, ada camping ground, juga ada beberapa tempat wisata yang dibangun oleh masyarakat seperti di Gorontalo itu ada Kelapa Dua, ada Payapata, itu saya gambarnya tidak kami tampilkan di sini. Lanjut. Masih banyak, Mas? Ya, sedikit lagi. Silakan. Oke, oke. Jadi tinggal gambar-gambar aja. Lanjut. Oke, nah. Siap, siap. Jadi sebentar peta tadi. Oh, balik ke peta ya? Balik peta, ke peta. Iya. Oke, jadi peta. Halo, Mbak, peta. Operator. Nah, oke. Okay. Ya, jadi di sini kita ada peta, terus ini ada barcode. Jadi kalau misalnya ini tinggal di barcode aja untuk memperoleh keterangan dari masing-masing peta, masing-masing lokasi. Itu yang sudah kita ini kan. Lanjut. Lanjut. Nah, ini kita sudah keluarkan buku mengenai status keanekaragaman hayati kita. Ya, sudah kita ini kan di buku. Jadi kalau memerlukan nanti softwarenya bisa kita bagikan. Lanjut. Lanjut. Nah, ini fasilitas ya. Ada yang di dalam resort. Lanjut. Ya, ini juga lokasi untuk pengamatan. Ini yang di Muara Pusian, ada yang di Tambun. Lanjut. Ya, ini kalau yang di Hungayono, jadi di desa terakhir, ini kita sudah membina kelompok masyarakat. Dia punya nanti akan menjadi guide, akan mengelola homestay dan sebagainya. Ini sudah kita bisa tampilkan. Ada 5 homestay. Ya, lanjut. Nah, ini kita sampaikan bahwa branding kita, Maleo, the Heart of Wallacea, karena kita merasakan bahwa pengelolaan kita sudah intensif dan kita sudah memiliki beberapa kegiatan yang dalam kita bukukan, mulai dari prosedur dan sebagainya, dan harapan kami kita menjadi sentral maupun pusat kalau orang ingin belajar mengelola santuari Maleo untuk di wilayah Sulawesi. Lanjut. Nah, ini data yang bisa kita sampaikan dari 2001 ya, dimulai dari Tambun yang hanya 10 butir sampai terakhir. Nah, saat ini yang paling besar itu di Hungayono, dalam satu bulan kita bisa pada bulan tertentu bisa sampai 500 lebih butir yang kita kumpulkan untuk kita pindahkan ke hatchery. Dan sampai saat ini kita lebih dari 21.000 ekor yang kita rilis. Tapi itu dari segi penetasannya masih 54% dari seluruh telur yang kita kita kumpulkan. Nah, memang ada persentase yang tidak menetas karena sudah retak pada saat kita ambil dan sebagainya, juga mungkin karena butuh waktu kan 60-80 mungkin masih belum ada yang menetas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dukungannya dari Taman Nasional Bokani, Maleo sebagai jantung Wallacea. Terima kasih. Oke, baik, baik. Terima kasih Mas Supri. Ternyata nggak jauh keren loh ya semuanya. Ternyata rumah saya tuh keren-keren banget. Nah, seandainya nih, mungkin ada yang mau bertanya juga. Saya pengen, tapi saya wakilin. Seandainya kita nih orang awam nih, Mas Supri, pengen kesana gitu kan.
atau hanya minat khusus sebagai orang fotografer gitu kan, karena kan tadi ada ruang pengamatannya gitu kan. Nah, sebagai saya nih orang awam yang pengen ke sana itu gimana Mas Supri? Ya, jadi tadi di apa bahwa ucapan terima kasih tadi itu ada nomor yang bisa dihubungi. Oh, okay. Ya, jadi masing-masing apa ada yang dari kantor, ada di masing-masing santuari itu kepala resort itu ada nomor yang sudah kita cantumkan. Terus saat ini pun beberapa fotografer mancanegara sudah rutin untuk datang ke lokasi, terutama dia sudah memiliki daftar jenis burung apa yang mau didapatkan gambarnya. Itu. Jadi teman-teman guide itu sudah mengetahui kira-kira posisi ini di mana. Nah, kalau ingin melihat atau memfoto Maleo, itu harus tetap mengikuti SOP-nya. Jadi kalau sebelum jam 6, mereka sudah harus di lokasi bilik pengamatan, baru sampai jam 10. Dia tidak boleh keluar dari situ. Gitu. Tapi masih mudah ya, masih mudah kita lihat bisa dengan mata telanjang gitu, Pak Supri. Ya, kita siapkan ada teropong, karena itu kan di luasan, kalau misalnya ingin lebih jelas, bisa pakai teropong, tetapi dengan mata telanjang sudah bisa melihat. Tapi kalau mau motret, ya memang harus pakai zoom, karena jaraknya cukup ini, dan itu pun lokasi menara untuk pengamatan itu kita sudah tempatkan pada titik-titik yang dimana biasanya kalian itu lagi produktif itu. Saya jadi penasaran, pengen banget ke sana ya. Ya ampun, belum diundang sama Mas Supri ini kemarin. Tahun kemarin kita nggak jadi ya. Sama aja dengan COVID juga. Kita sempat ngobrolin mau datang ke sini, tapi belum ini, kena COVID ini. Ya, tapi Pak Supri, yang operatornya itu masyarakat kan ya? Ya. Atau orang Taman Nasional sendiri? Jadi, di awal ini memang ada orang Taman Nasional. Jadi kita masih mengkader, Bu. Kita khawatir kan kalau misalnya langsung kita lepas, okay, yang bersangkutan merasa kecewa tidak mau datang lagi kan. Jadi kita melakukan proses pengkaderan. Jadi seperti yang di semua tempat, kita ada kader yang nantinya akan menjadi guide. Gitu. Jadi mereka kita ajak pada saat ini, terus mereka juga rutin dalam satu bulan itu mereka bersama-sama dengan petugas kita untuk belajar pengenalan jenis burungnya juga. Okay, jadi sambil learning by doing ya, masyarakat dengan berkolaborasi antara Taman Nasional dengan masyarakat lah ya. Iya. Dan memang tidak mudah juga, karena dari kemarin yang belajar sekian orang akhirnya menyusut, tapi alhamdulillah untuk di Mayono ini yang lebih intensif sekarang sudah ada 4 orang, itu sudah mereka sangat termotivasi untuk ini, paling tidak itu yang nanti menjadi pengganti dari petugas kami supaya masyarakat benar-benar memperoleh manfaat dari keberadaan kondisi kawasan ini. Ya, nah pertanyaan saya lagi nih ada nih, karena saya punya indera ke-12, jadi banyak yang di atas kepala saya nih gitu kan, banyak yang menanya, jadi saya dulu nih, jadi saya saring karena saya punya indera ke-12, kalah dukun. Ya kan? Nah, ada kalau saya ke sana, tadi kan di tempatnya Bang Joni tuh lu nggak ada hotel, lu nggak ada ini, nah di Boganinani itu kalau saya dan teman-teman para traveler ini ada nggak tuh? Apa tetap kita dalam tinggal di hutan atau kita live in kayak gitu? Ya, jadi di masing-masing kebetulan santuari ini dekat dengan kantor resort dan di situ ada tempat untuk teman-teman melaksanakan tugas. Nah, ini bisa kita sambil di situ supaya setiap hari pagi-pagi sudah bisa langsung ke lokasi. Bisa juga karena ini tidak terlalu jauh dengan Kota Mubago yang di Sulawesi Utara ini, itu hanya perjalanan 1 jam, 1,5 jam. Itu sudah langsung bisa nyampe dari hotel yang ada di Kota Mubago. Jadi bisa dipilih apakah mau di lokasi, itu bisa nanti mendengarkan suara burung-burung. Atau nah, kalau yang di Bungayono, tadi saya tampilkan gambar-gambar di mana homestay yang sudah kita bina, mereka kita berikan bantuan untuk memoles kamar supaya turis mancanegara bisa betah dan sebagainya. Terus di desa tersebut, kita malam juga bisa melakukan pengamatan beberapa jenis burung maupun bisa mengenal budaya di situ. Kemarin ada turis kita ajak bagaimana membuat pisang goroho ya dan sebagainya. Mereka merasa senang sekali. Kita budaya lokal kita munculkan juga. Ya. Jadi pangan lokal juga ditonjolkan juga ya, Mas Supri ya. Siap. Iya, jadi saya teman saya Reza Marlon juga pernah ke sana nih. Tahu ada enggak orang enggak ya? Caca, Bang Caca, dia fotografer alam liar ya? Iya. Ada enggak Kalita?
Kayaknya Bang Caca nontonnya di YouTube. Oh, oke. Ya mungkin Preter ada nggak sih pertanyaan dari teman-teman yang ada hadir di sini, ada nggak dengan dua taman nasional dari Kalimantan sama? Boleh dilempar di chat, nanti kita tanyakan sama Mas Supri. Siap. Atau dengan ya dua taman nasional ya, ada nggak Preter? Belum kayaknya, Mbak. Belum ya. 3, 2, 1. Oke, baik. Ya, lanjut aja. Payung cantiknya buat Sari. Oh ya, ya. Oke. Lo mau nggak kita ke Bogani Nani? Nina, Bogani Nina. Hampir bilang nasi Bogana lo. Ya ampun, jangan dong makan mulu. Iya. Halo, gimana dong? Mau nggak? Udah sepantasnya kita ke semua taman nasional sih, udah harus. Oh, iya. Semuanya harus ke sana. Saya pengen nanya sih sama Mas Supri di Bogani Nani ini, threat yang paling terasa apa ya, ancaman-ancaman dari taman nasionalnya? Yes. Ya, kalau setiap kawasan ini kan ada beberapa keterlanjuran pengelolaan kawasan oleh masyarakat ya. Kalau dulu istilahnya perambahan kan saya istilahkan keterlanjuran. Tapi kita juga saat ini itu sedang menggalakkan, jadi kita lakukan pendekatan ke masyarakat, mereka kita berikan penjelasan bahwa mereka berada di dalam kawasan, lalu kita tawarkan program pemulihan ekosistem kolaborasi. Jadi di awal tadi sempat saya singgung bagaimana kita mencoba dengan branding Maleo ini, kita memperbaiki kondisi habitatnya. Nah, masyarakat yang sudah masuk, ini kita coba tawarkan dengan pemulihan ekosistem kolaborasi, kita siapkan bibit, kita dampingi, mereka melakukan penanaman. Nah, yang ditanam apa? Nah ini, dasar jenis tanaman yang ditanam adalah referensi yang ada, apa jenis apa sih yang ada di dalam kawasan. Terus mereka 40% itu tanaman hutan, 60% tanaman kehidupan. Jadi tanaman hutannya ini ada cempaka, ada nantu. Nah, kehidupannya ada kemiri, ada aren, ada pala, sesuai dengan yang diinginkan masyarakat kira-kira apa. Nanti kita siapkan bibitnya, secara bersama-sama kita melakukan penanaman. Mereka tanpa kita upah melakukan penanaman. Jadi kesadaran mereka sendiri. Dan kita coba lakukan seperti apa pemasaran. Jadi mereka juga kita tingkatkan SDM-nya. Seperti gula, sekarang kita sudah bisa memasarkan gula smooth. Kita pakai label, terus kita sampaikan di pusat-pusat oleh-oleh yang ada di Kota Mubago. Tapi kalau secara habitat, di sana lebih kepada primer apa udah sekunder semua ya, Pak? Oh, masih banyak yang primer, itu juga masih banyak. Dan hanya sekian persen yang sudah dilakukan keterlanjuran ini. Dan itu yang kita lokalisir, kita tidak menginginkan ada bukaan baru. Nah, yang sudah terlanjur ini yang kita lakukan pembinaan. Dan kita sampaikan ke, kita laporkan apa yang sudah kita lakukan ini ke pemerintah daerah. Bahwa kita sudah melakukan, kita mencari solusi. Bahkan kemarin dari pemerintah daerah itu untuk dana desa dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk penyediaan bibit bagi masyarakat yang ingin melakukan pemulihan ekosistem kolaborasi tersebut. Itu. Mas Supri, aku mau tanya. Siap. Tadi aku ngelihat ruang chat, ada yang nanya, memungkinkan nggak buat kita, teman-teman yang peduli sama burung maleo, untuk mengadopsi? Jadi kita misalnya mengadopsi 3 anak burung maleo atau 4 anak burung maleo untuk supaya mereka bisa tetap, dalam tanda kutip, hidup. Terus kita memastikan bahwa dia bisa nanti bertelur lagi, punya pacar, punya keluarga, dan lain sebagainya lah. Iya, jadi memang di kita ada program orang tua asuh ya. Jadi nanti masyarakat ini yang mengelola, jadi yang menjadi orang tua asuh, ini nanti ada memberikan donasi, termasuk nanti untuk mereka diberikan sertifikat, terus ini untuk kegiatan konservasi lainnya yang dikelola oleh masyarakat, itu dilakukan. Jadi memungkinkan untuk itu, jadi kalau misalnya apakah hanya lewat virtual atau mau mereka datang untuk tadi menikmati kegiatan serangkaian tadi, sambil dia menanam telur yang sudah didapat, nanti kita kasih tanda. Nah, pada saat menetas kita beritahukan apakah mau dilepas sendiri atau nanti mereka datang lagi untuk melepas sendiri atau kita yang melepaskan. Nah, itu program ini juga sudah berjalan juga hal ini, walaupun masih belum banyak gitu. Nah, mungkin kalau yang ini saya agak lebih
apa menggebu-gebu untuk mengadopsi, karena saya yakin saya punya kelompok teman-teman yang kalau misalnya diberitahukan link-nya atau misalnya informasinya untuk lebih detail lagi, dan saya bisa share ke teman-teman supaya kami yang di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya bisa mengadopsi burung maleo di Taman Nasional. Siap, nanti akan kita sampaikan di apa IG kita tentang brosur orang tua asuh untuk maleo, nanti pada kontak yang bisa dihubungi dan lebih lanjut bisa dikomunikasikan. Mantap, akan sangat menarik. Dan memang okay, harapan kami ke depan kami ingin mewujudkan ada hari maleo gitu. Karena dari sekian perkembangan tempat itu sangat mengkhawatirkan itu, sehingga perlu ada semacam peningkatan awareness ya untuk masyarakat. Jadi memang kita memerlukan duta maleo, kita memerlukan hari maleo untuk menjadi pengingat bahwa ini perlu digaungkan supaya kegiatan penyelamatan maleo ini bisa lebih intensif baik yang di dalam maupun di luar kawasan. Keren banget. Oke, Mbak San sudah cukup ya? Kejawab ya, karena sementara cukup sebelum diundang ya cukup. Nanti kalau udah sampai di sana saya terus-terusan. Ya. Enggak, karena ini ada Pepi, ada Simon Tampubolon, ada Pak Hendra dan Frigate yang ingin bertanya gitu dengan kedua Balai Taman Nasional kita. Mungkin saya kasih kesempatan dengan Pak Hendra dulu kali. Pak Hendra, Profesor Hendra yang ingin bercanda. Bercanda, bertanya. Ya ampun. Silakan Pak Hendra. Oh, saya. Ya. Terima kasih, Mbak. Selamat sore semua. Saya cukup lama penelitian di Bogani Nanyakarta Pune ini, dari tahun 92 sampai tahun 99. Dan hampir semua tempat sudah saya jelajahi di sana. Saya sudah pernah mendaki Gunung Poniki, saya sudah pernah ke ke Gorontalo, ke Pinogo gitu. Hampir semua saya jelajahi dan saya lihat masalahnya di sana itu ancaman yang terbesarnya adalah pertama perburuan satwa. Setiap masuk hutan saya selalu ketemu orang lagi manggul babi rusa. Nah, supaya tidak tertangkap, itu moncongnya dibuang. Dia ngakunya babi, tapi kan kita bisa membedakan. Babi rusa dan babi kan beda ininya, kulitnya. Nah, itu dia setiap minggu selalu ada itu, karena dijual ke daerah tumpahan atau mana itu, pasar yang biasa jual satwa liar di sana itu. Terus yang kedua, itu adalah perambahan, dan itu cepat sekali. Tahun 96 saya pergi dari Bogani, tahun 99 saya datang lagi, itu tempat peneluran maleo terbesar di Bogani, itu namanya Matayangan. Nah, itu paling besar, itu bisa 400 telur satu hari. Nah, tahun 99 itu saya ke situ sudah tidak ada satupun lagi yang bertelur, udah jadi kebun jagung. Padahal itu zona inti. Terus yang ketiga, ancaman ketiga adalah tambang emas. Tambang emas itu di jalur Toraut maupun di jalur Pinogu itu luar biasa. Dan saya tidak tahu apakah sampai hari ini masih ada atau tidak. Itu yang ingin saya tanyakan, ancaman-ancaman itu masih ada atau tidak? Kalau masih ada, upaya-upaya apa kiranya yang bisa dilakukan? Sehingga kelangsungan dari Bogani ini tetap terjaga. Karena luar biasa, Bogani ini luar biasa. Saya menikmati sekali itu. Okay. Itu saja, Mbak. Makasih. Oke, okay, baik. Makasih, Mas Hendra jadinya tuh. Maaf, Pak Hendra. Enggak apa-apa. Enak. Oke, okay, Mas Hendra. Oke, Mas Supri. Langsung ya. Mas Supri itu. Ah, sedang. Nenek-nenek, diam. Waktunya 5 menit. Karena ada beberapa pertanyaan. Apa ada yang ingin bertanya lagi? 5 menit ya. Waktunya untuk menjawab 3 pertanyaan. Mas saya yang ganteng di sana gitu ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Hendra. Ya, sangat intens sebelumnya Pak Hendra untuk di penelitian di Bogani ya. Jadi memang benar Pak Hendra untuk ketika ancaman tersebut sampai saat ini ada, tidak kita pungkiri. Karena permasalahannya yang pertama adalah di Bogani ini kawasan konservasi itu langsung berbatasan dengan APL. Sehingga akses ini akan sangat mudah untuk di ini. Dan yang kedua adalah keberadaan tambang ya. Itu sangat menggiurkan, orang dapat bekerja sehari akan langsung bisa memperoleh hasil dibandingkan untuk kegiatan harus menunggu beberapa bulan bahkan tahunan. Tapi yang kita laksanakan saat ini adalah bagaimana melokalisir keterlanjuran ini ya, seperti peti tambang emas itu kan tidak mampu kita lakukan penyelesaian intern kita. Itu karena butuh mereka banyak orang, sehingga kita butuh koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Misalnya, seberapa besar sih masyarakat lokal yang sekitar kawasan itu yang bergerak di tambang ini. Ini perlu kita lakukan pendataan. Nah, ini sudah kita sampaikan ke pemerintah daerah, ke Pak Camat,
sebelum kita mengambil tindakan seperti apa. Apakah mereka memang benar-benar masyarakat yang terpaksa atau karena mereka tamak gitu. Jadi kalau misalnya tamak untuk kekayaan, nah ini kan beda nanti perlakuannya kan. Nah dulu sudah pernah dilakukan operasi besar-besaran, sempat berhenti, tetapi ada euforia yang lain sehingga mereka masuk lagi, kita tidak mampu menangani. Tapi yang jelas saat ini untuk tambang emas, kita kemarin kita sempat menyita ekskavator itu di Bukaan Baru, ya. Terus saat ini kita juga terus memantau jangan sampai ada bukaan-bukaan baru selain yang sudah kita petakan tadi. Demikian juga tadi yang terkait dengan perambahan, itu juga sama. Yang lama kita petakan, nah kita lakukan pendekatan. Dan alhamdulillah ini semakin berkembang. Laporan dari teman-teman di tingkat tapak di resort, ini mereka melaporkan, Pak ini sudah ada sekian puluh orang, sekian ada yang sampai puluhan, sampai 100 hektar yang mereka meminta untuk pemulihan ekosistem kolaborasi. Nah ini kita yang siapkan pembibitan supaya ini mereka tetap tertangani. Jadi dalam penyelesaian ini kami tidak langsung memberantas tanaman yang ada di kawasan, tetapi di sela-sela itu kita berikan tanaman pemulihan ekosistem tadi. Sambil nanti kalau ini sudah berbuah, itu tidak dilakukan penebangan dan sebagainya. Nah ini yang sudah penanaman di tahun 2017, kemarin saya ke lapangan itu sudah ada yang mulai berbuah kemirinya, ada 200-an batang, dan ini nanti yang akan kita jadikan sebagai penyuluh juga ke masyarakat yang lain. Nah terkait dengan perburuan, nah memang ini ada faktor budaya dari masyarakat Sulut, hari-hari tertentu kebutuhan mereka akan meningkat, tapi kita sudah melakukan kewaspadaan pada saat-saat tertentu, kita lakukan operasi. Akhir tahun kemarin kita bisa menemukan jerat hampir 1000 jerat, Pak. Terutama yang banyak memang untuk jenis tikus ekor putih, Pak. Itu ada hampir 650-an. Yang lain jenis-jenis ada burung dan sebagainya. Itu juga sudah kita lakukan sambil setiap hari teman-teman kan ada resort based management, Pak. Jadi kita ada pendekatan ke masyarakat, sosialisasi tata aturan, terus program yang kita laksanakan itu semua kita lakukan. Jadi teman-teman berada di kawasan, berada di masyarakat untuk mensosialisasikan. Seperti itu, Pak. Yang kita lakukan. Yeah. Siap. Terjawab ya, Mas Hendra Ganteng. Terima kasih. Siap, thank you. Next, saya langsung ke Pepi. Pepi akan bertanya, tapi nggak saya di antara dua, mungkin di antara dua taman nasional ini kali. Pepi mana? Pepi, silakan Pepi. Ya, bisa dengar ya, Mbak? Silakan, silakan. Oke, pertama mungkin untuk TNKM ya, Takaname ya sekarang sebutannya. Dulu saya memang pernah ke sana tahun 1999 sama 2000. Saya lihat di situ ada menuju di sungai menuju ke sana, itu saya sudah melihat ada apa banyak perusahaan-perusahaan kayu di tepi-tepi sungai. Nah, apakah sekarang bagaimana kondisi sekarang? Apakah itu tidak masuk semakin ke dalam taman nasional? Karena bagi saya itu cukup mengkhawatirkan. Kemudian yang paling penting adalah saya ingin tahu kalau dulu saya masih zaman WWF ya. Nah, sekarang kan itu pengelolaan di masyarakat. Saya ingin tahu kalau kita mau ke sana, kita harus menghubungi siapa? Kemudian saya perlu detail-detail tentang info biaya guide, akomodasi, biaya hidup, dan lain-lain, itu saya harus membaca di mana. Karena saya pikir jika orang enggak ke sana, maka dia membutuhkan hal-hal detail itu, mengingat lokasi TNKM ini sangat jauh, dan kita harus membutuhkan persiapan yang lebih, tidak seperti kita mau jalan-jalan ke Taman Nasional lain, karena ini cukup jauh. Gitu. Jadi kita harus perlu persiapan mental, fisik, finansial, itu harus. Karena setahu saya kalau dikelola oleh masyarakat itu biasanya memang mungkin mungkin agak sedikit tinggi ya harganya, kita saya tidak tahu, ini cuma perbandingan dengan apa yang ada di blog saja. Tapi di manakah saya bisa mendapatkan hal itu dengan mudah? Dan saya pikir perlu ada komunikasi yang mudah antara calon wisatawan yang akan datang ke sana dan pihak pengelola, agar calon wisatawan ini sudah bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya jika memang hendak ke sana. Kemudian stasiun WWF di Larut Birai itu kondisi sekarang bagaimana? Masih bisa ditempati atau tidak? Untuk pengamatan satwa masih bisa atau tidak? Kemudian untuk monitoring satwa apakah masih dilakukan oleh tim Takaname? Kemudian apakah ada peralatan atau peralatan yang bisa dipakai, disediakan oleh pihak pengelola, ataukah kita harus bawa sendiri? Seperti itu. Karena saya tidak ingin jika kita datang ke sana, kita tahu bahwa ini memang adalah sesuatu tempat yang memiliki minat khusus kalau kita mau datang ke sana, tapi kita harus ada persiapan, dan itu kita butuh komunikasi dua arah dengan pihak pengelola. Saya pikir itu sangat penting. Jadi kita harus mengetahui kontak person yang mudah dihubungi, saling balik supaya kita bisa mempersiapkan. Oke, okay. Siap, Pepi, terima kasih. Mungkin lebih pada kewisatanya kali, Pepi, ya. Bagaimana Pepi dan teman-teman ke sana bisa ke Kayan Mentarang ya, lebih pada ke wisatanya. Karena kan kita, Pepi ini orang awam ya, gitu kan.
Tapi teman-teman juga, mungkin teman-teman yang agak-agak kritik, ayah gila lo, gue nggak bisa kalau nggak ada toilet, mungkin kayak gitulah ya. Nah, jadi info-info seperti itu yes, di mana bisa dapat? Yeah. Jadi Bang, Pepi ini cuma bertanya bagaimana Pepi ini dan teman-temannya bisa ke Kayan Mentarang untuk menikmati tadi yang apa namanya ekowisata khusus atau ekstrim apa namanya wisata. Monggo. Mungkin nanti bisa di-share sama Bang Joni kali kontak personnya di mana, karena kalau aku mendengar, maaf nih Mbak Pepi, pertanyaannya walaupun kedengarannya santai tapi serius banget ya. Jawaban yang agak panjang, sementara waktu kita di sini kan cuma sedikit. Nanti yeah, yeah, kalau harus dijelasin, oh itu yang di pinggir hutan itu masih ditambah apa enggak? Aduh, nanti nggak santai. Jadi benar, Mbak. Jadi intinya saya ingin ada satu kontak person atau di mana kita bisa membaca itu yang secara detail, di mana kita juga bisa timbal balik dengan pengelola itu sebenarnya intinya. Tapi ada di grup WA kita kan, ada nggak? Nanti mungkin bisa kita share kontak person mungkin dari Taman Kayan Mentarang siapa, nanti dari kontak person dari Bogadina Nani Wartambone siapa. Jadi waktu kita di sini buat ngobrol santai nggak memberikan lecture untuk bagaimana untuk traveling yang baik. Nanti kita bikin platform sendiri, Mbak Peti. Kalau gitu. Oke. Okay. Thank you pertanyaannya. Yeah. Oke, okay, Peti, silakan. Ya. Lah, kok diem? Lanjut. Baik. Okay. Kalau gitu saya jawab dulu. Terima kasih Mbak Pepi. Jadi saya pikir benar yang ditanyakan Mbak Pepi itu tadi, bahwa saya katakan ini ekstrim dalam pengertian bahwa tidak nyaman, segala sesuatunya tersedia dan segala sesuatunya bahwa tidak berubah tarif dan lain-lain, karena yang kita berhadapan ini masyarakat yang benar-benar yang belum kita bisa sentuh. Jadi untuk ke KM Mentarang, kalau kita start dari Malinau, itu katakan kita ke bawah hulu, Long Alango, tempat yang banyak menjanjikan apa yang bisa kita lihat di sana. Kalau kita perorangan, mahal. Saya katakan mahal karena ada longboat reguler yang kita harus naik dari Lejo, Long Lejo, atau dari Tanjung Selor. Per orang itu bisa sejuta. Sejuta. Tetapi kalau kita grup mungkin sedikit agak murah, mungkin bisa sampai sekitar 700 gitu. Nah, untuk kita ke sana kita harus pikirkan logistik kita bawa. Kita sudah beli berapa hari kita akan ada di sana. Karena jangan berpikir di sana nanti beli aja warung-warung banyak di sana. Enggak ada. Saya katakan ada. Tapi kalau bahan makanan lokal ya pasti ada lah di sana. Untuk itu mudah kita cari, mungkin mengambil ikan di sungai. Mudah sekali kita cari, masyarakat bisa bantu kita. Jadi hal-hal seperti itu yang harus, saya agak sulit mengatakan ini ada SOP atau tidak. Karena terus terang, selama ini, saya katakan, pengunjung zero 3 tahun terakhir. Mungkin persoalannya orang mau ke sana itu mikir, kalkulasinya tinggi. Dia harus benar-benar menghitung. Karena saya mau mengatakan bahwa nanti di pujungan, kita harus berganti ke tinting yang hanya bisa mengangkut 2 penumpang, 1 ke tinting. Biasanya sewanya itu sekitar 2 juta. Tiba-tiba sampai sana berubah. Karena kami tidak bisa mengintervensi mereka terhadap tarif. Jadi ini adalah situasi yang belum berkembang. Masyarakat juga belum melihat ini sebagai sesuatu potensi ke depan buat mereka. Jadi perubahan selalu ada. Itu yang harus kita siap. Gitu. Di ketika kita menuju sana. Yang sudah pasti kalau kita dari Tanjung Selor kurang lebih 1 juta naik longboat sampai Pujungan. Di Pujungan kita harus lanjutkan dengan ketinting yang kapasitasnya hanya 2 person. 1 ketinting itu ada 4 orang yang bisa di atas, 1 operator, 1 juru batu. Di depan itu harus ada juru batu. Nah, nanti di sana, ya kita harus tinggal live in di rumah penduduk. Ya syukur-syukur kantor bisa, tidak ada personil, atau personil kurang bisa dipakai. Atau ke Laut Bire, yang tadi Mbak Pepi bilang, Laut Bire masih bisa kita manfaatkan, bangunan-bangunannya stasiun riset. Yang dulu, zaman WWF berlakukan programnya di sana, sempat terbangun. Namanya stasiun riset hutan hujan tropik basah. Itu dulu cukup lengkap, tetapi masa saya sudah datang, ketika saya ada di sini, itu agak terbengkelai karena memang jarang dimanfaatkan. Tidak ada lagi peneliti-peneliti yang mau ke situ. Akibatnya itu dimakan usia, bangunan-bangunan di sana. Kemudian peralatan, saya tidak tahu ini maksudnya peralatan apa ya. Kalau peralatan
transportasi, mohon maaf aja kami sama sekali belum Pak, punya. Karena di sini agak kesulitan, kita mau mengadakan ketinting, 3 bulan, 4 bulan sudah rusak. Sementara itu adalah aset. Persoalannya juga di kita itu, apakah kita punya operator? Gitu. Nggak mudah cari operator di sini untuk jadi tenaga honorer di kami. Mungkin dia lebih suka yang bebas gitu. Jadi untuk tenaga operator di daerah perhuluan Sungai Waho ini, untuk orang yang punya skill itu tidak banyak, tidak banyak. Mungkin kalau orang mau belajar jadi operator ketinting atau ini ada, tetapi untuk kami hire mereka agak keberatan kalau sebagai operator itu. Lebih baik dia lepas sendiri bekerja mencari sendiri gitu. Sehingga kesulitan juga kami mengadakan sarana transportasi seperti itu. Jangan mimpi kita masuk TN bisa naik trail. No. Yang ada adalah kaki. Yep. Jadi andalan okay. Kita. Sip. Terima kasih, Baby, ya. Kemudian nanti waktunya. Kami sudah kasih untuk kontak, kami punya call center. Oke, okay, Pak. Call center di situ nanti bisa informasi, kami juga punya akun Facebook official, IG official. Di situ banyak sekali kami sudah posting. Kayak mentarang ID kami ada di situ. Oke, okay, silakan Bapak Baby. Terima kasih banyak, okay. Pak. Terima kasih. Oke, okay, karena waktu kita nggak banyak lagi nih, mungkin dari saya, saya pengen bertanya kepada 3 balai taman nasional gitu kan. 3 taman nasional, ada Taman Nasional Kutai, Nur Patria, Ayan Mentarang, Bang Joni, sama Bogani Nani. Oh, gue tau pertanyaannya. Gue tau kapan kita berangkat. Apa namanya? Ini kan udah setelah after COVID ini gitu kan. Pasti mereka kangen banget ingin berkunjung ke rumahnya mereka masing-masing. Nah, ada nggak sih protokol atau aturan setiap-tiap taman nasional untuk kita nih para penikmat alam dan pencinta alam ingin ke taman nasional? Saya minta dari Mas Nur dulu. Ada nggak sih taman nasional membuat protokol jika ini gue nih pengen ke taman nasional? Ada nggak sih? Karena takutnya COVID-19 ini kita nggak tahu sampai kapan gitu kan. Takutnya kan kita juga membawa, misalnya saya dari Jakarta membawa virus juga kan kita nggak tahu. Nah, ada nggak setiap taman nasional punya protokol itu jika nanti saat new normal ini dibuka, pasti para pencinta alam pada mau berangkat berbondong-bondong. Silakan Mas Nur, ada nggak kira-kira? Kasih, kalau Kute ada dong. Saya udah siapin protokolnya, meskipun nanti dari teman-teman dari PJLHK, dari pusat juga akan membuat edaran. Tapi kami terus terang di Taman Nasional sudah siapkan. Seperti satu, harus menggunakan masker. Tidak pakai masker, silahkan kembali. Tuh kan. Yang kedua, misalkan harus nanti kita siapkan di tiap pintu gerbang masuk itu cuci tangan tuh. Cuci tangan. Keluar ya, masuk ya cuci dulu, keluar ya cuci. Karena kita juga nggak tahu parasit yang menempel ataupun juga menularkan dari luar ke dalam, kita nggak tahu. Kemudian juga kita akan membuat protokol untuk tidak berkumpul di satu titik. Artinya ya nanti akan dibuat semacam alternatif wisatanya itu tidak hanya pada satu titik, sehingga ngumpul, gerombol, dan lain sebagainya. Pun kalaupun seperti itu, standar COVID atau kita akan hidup bersama dengan COVID nanti, ya perlu harus diikuti. Dan itu kami sudah buat draftnya, karena nanti tambahannya, kepastiannya adalah dari surat edaran PJL. Terima kasih Mbak Nina. Oke, Kair Mentarang ada protokol atau aturan-aturan? Karena kita kan pasti berdamai dengan COVID nih, nggak mungkin kok. Saya bukan dukun, COVID itu akan hilang. Tapi kita akan berdamai dan berdampingan dengan COVID sekarang akhirnya kan. Baik Mbak Nina, jadi begini. Kalau kita bicara protokol terkait dengan COVID untuk kunjungan ke sana, terus terang saya selama ini bahwa banyak taman nasional ditutup, saya nggak berani tutup. Kenapa? Karena takut disalahartikan oleh masyarakat setempat. Seolah-olah kami larang nanti mereka masuk ke dalam taman nasional. Padahal Live India ke sana. Sehingga saya tidak atur seperti itu. Tapi fakta sekarang, siapapun masuk ke wilayah yang paling dekat taman nasional, pas dia cegat mengat ada sana. Jadi kami tidak perlu membuat protokol seperti itu. Mereka sudah menerapkan. Nah, saya tidak tahu nanti pasca COVID ini apakah masih lagi mereka menerapkan proteksi yang seperti itu. Kami pun juga tidak bisa melaksanakan kegiatan ke dalam. Gitu. Yeah, yeah. Jadi benar-benar terprotek sama sekali, orang mau masuk ke sana harus melalui pintu gerbang desa itu.
tanpa kita membuat protokol, di sana sudah mengimplementasikan protokol menurut cara dia sendiri gitu. Oke, berarti benar-benar alami ya bang ya kalau di alami benar. Oke, gitu. Nah ini jadi contoh buat kita semuanya kan gitu kan. Terima kasih bang Bogani Nani, adakah? Ya, jadi kita juga mengikuti arahan dari yang saat ini sudah ada kan. Jadi protokol untuk pencegahan pandemi corona ini juga kita laksanakan di masing-masing resort itu sudah disiapkan tempat untuk cuci tangan dan sebagainya, harus pakai masker dan sebagainya, itu juga sudah kita terapkan sehari-harinya di masa ini. Jadi kalau misalnya saat ini kan ditutup, dibuka, ini baru kita akan lakukan hal yang sama juga untuk protokolnya. Oke, jadi sama ya dengan Taman Nasional Kutai. Oke, baik, terima kasih. Terakhir dari saya pengen dong mendengarkan closing statement itu dari Nugi, dari Pak Suhairi, ya. Untuk pertama dari Nugi dulu deh, statement closingnya apa sih Nuk buat dari pembicara kita ini untuk teman-teman traveler, untuk Taman Nasional juga, gitu, untuk rumah kita, ya silakan. Terima kasih banget Nina. Kalau dari saya mendengar pembicaraan hari ini, bahwa semua Taman Nasional mempunyai satu bentuk concern dan satu bentuk ke hal-hal yang satu sama lain saling berkait dari 54 Taman Nasional yang kita punya, yaitu bentuk pengelolaan yang bisa mendatangkan benefit untuk masyarakat dan pengelolaan yang berkelanjutan yang sifatnya lestari. Itu sebabnya saya pengen sekali ada satu bentuk komitmen yang jelas dari pihak-pihak yang menjadi stakeholder Taman Nasional ini, membuat satu keputusan bahwa Taman Nasional adalah ini. Taman Nasional harus kita endorse dengan ini. Apa sih susahnya? Misalnya, kalau memang kita niat untuk menyelamatkan taman-taman nasional kita yang bertambah banyak ini, dengan cara mengendorse wisata ekoturism yang juga mempunyai platform yang jelas, dalam arti platformnya misalnya biaya setiap taman nasional dikunjungi semuanya mendapat insentif khusus, misalnya 5 juta perjalanan ke setiap taman nasional. Dalam arti 5 juta dapat apa? Di daerah kaya Mentaran, di daerah ini, itu endorsement dari yang menurut saya semua sudah ada di kementerian-kementerian yang kita punya di negara ini, dan menurut saya harusnya sebuah kolaborasi bisa terjadi. Saya gemesnya dari dulu sampai sekarang, dari mulai cuma dari 30-an Taman Nasional, kurang dari 30-an sampai sekarang 50-an, saya melihat belum ada komitmen yang jelas tentang apa yang pengen dilakukan untuk wisata ekoturisme yang menurut saya sangat luar biasa potensinya. Apalagi masyarakat-masyarakat yang ada di daerah-daerah tersebut adalah masyarakat-masyarakat yang notabene hidupnya bersentuhan langsung dengan semua yang kita punya di Taman Nasional. Jadi buat saya itu pengen saya jabarkan secara jelas komitmennya, bagaimana pengelolaan yang baik dan melestarikan Taman Nasional dan sekaligus membawa benefit untuk masyarakat sekitar. Yes. Kita nggak bisa menutup mata bahwa mereka membutuhkan itu semua. Kalau kita bilang keren, tapi yang datang segini kuotanya, sebelum kita membuat peraturan, tapi kalau nggak di-endorse oleh stakeholder yang dalam hal ini negara, itu nggak akan terjadi hal-hal yang luar biasa buat mereka. Dan ini yang dibutuhkan. Karena harusnya Taman Nasional itu punya Indonesia, bukan punya luar negeri yang mempunyai duit lebih besar dari kita masuk ke sana. Tapi justru harusnya dengan Taman Nasional kita punya makin banyak, harusnya warga Indonesia sendiri yang harus mengenal rumahnya ini yang luar biasa dengan cara-cara seperti itu. Saya sih pengen teman-teman yang ada di Taman-Taman Nasional, kita sama-sama membuat suatu bentuk komitmen bersama, membuat satu petisi, terus ini loh, kita setuju nggak? Misalnya, bukan masalah uangnya sih, cuma standarisasi bahwa ternyata kalau Taman Nasional kita membutuhkan satu orang 5 juta, misalnya. Kemudian apa yang didapat, semuanya kita atur segala macam, dan ini harus dibentuk subsidi yang sangat-sangat berimbang. Ini yang paling penting, karena dengan begitu akhirnya kita bisa menyelamatkan dari kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi gara-gara masyarakat kekurangan, seperti tadi di Taman Nasional Nani. Bogani Nani, yang menurut saya juga masih bisa terasa terapnya dari 90-an sampai sekarang loh, masyarakat masih berburu, itu berarti kan mereka membutuhkan. Sebenarnya kalau itu mereka menjadi operator dengan kuota dan segala macam yang jelas, menurut saya akan jadi sebuah kesepakatan yang baik tentang pengelolaan sekaligus menyelesaikan dampak ekonomi ke mereka. Dan ini yang saya gemes, segera harus dijalankan. Moga-moga COVID ini berdampaknya seperti itu. Makin kita sekarang meredam dalam arti kegaduhan segala macam kepentingan, tapi ternyata kita bisa mengedepankan ini loh. Ternyata yang di daerah-daerah terpencil yang ada di Taman Nasional itu merupakan jawaban-jawaban dari kehidupan yang sehat. Kalau kita mengacu sama yang menimpa di daerah perkotaan, ada di daerah sana.
Nina sendiri sebagai orang tinggal di perkotaan, sekarang tinggal di hutan, pasti lebih rasa lebih aman daripada tinggal di perkotaan sekarang. Jadi buat saya, ini jawaban-jawaban yang sebenarnya kita sudah melihat di depan mata, tinggal kita mau nggak punya komitmen yang jelas dan tegas. Yuk, sama-sama kita mengelola dan sekaligus mendatangkan manfaat ekonomi untuk masyarakat yang ada di sana yang sebagai operator, dan sekaligus menjadi tuan rumah yep. di tempat taman nasional itu. Itu sih. Oke. Okay. Thank you Nogi. I love you. Nah. Ya kan? Oke, okay. Sekarang saya pengen ke Pak Suhairi. Silakan Pak Suhairi closing statement-nya untuk kita semuanya yang ada di sini. Terima kasih Mbak Dina. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jadi selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi begini, saya mengikuti evolusinya diskusi ini dan ini yang ketiga. Wow, terima kasih. Jadi saya mengikuti ini ternyata menarik ini diskusi gitu kan. Ternyata menarik ini diskusi. Pertama dari misalnya bagaimana misalnya emak-emak itu dia punya apa? Kalau saya melihat begini ya, ada tren pasar, kalau misalnya di wisata ini, ada yang kayak begini nih ternyata. Ya. Bagaimana Mbak Sari itu pertama kali cerita waktu di suku anak dalam, dia misalnya kejatuhan ular waktu itu tadi. Saya pikir di Taman Nasional itu ternyata segmen pasar yang seperti begini banyak, gitu kan, sebetulnya banyak. Saya menariknya itu seperti ini tadi. Jadi satu, terus kemudian yang kedua, ini banyak pelajaran dari sini, terutama buat saya juga bisa melihat bagaimana misalnya kawan-kawan kami, kepala-kepala balai ini, bagaimana misalnya dia berusaha mempromosikan bagaimana untuk datang ke tempatnya. Tapi intinya ternyata, saya melihat begini, ternyata forum yang kayak begini ini tempat ketemunya pasar. Gitu. Pasarnya antara yang konsumen gitu kan, seperti ada misalnya ternyata ada emak-emak yang punya perilaku rada-rada gila juga di kayak begini. Emang Pak Suhairi termasuk saya gila kan gitu. Kalau misalnya coba kalau misalnya Pak Joni tadi dibuka misalnya, kalau misalnya tadi kekayaan Mentarang, kalau lewat jalan darat kita mau gilanya seperti apa, karena saya mengalami misalnya ngofrot aja sampai 15 hari maksud sampai ke perbatasan. Nah, itu jalannya ngobrol itu. Coba kalau misalnya tadi dibuka sama Pak Jody, terus kemudian kalau misalnya dibuka, bagaimana kalau misalnya perjalanannya kita lewat laut, air, sungai, dari Kayan Mentarang bisa nyampe ke Betung Kerihun dalam tempo perjalanan untuk 12 hari, kan pada lewat perjalanan sungai. Itu sampai, bukan main itu Indonesia kita, rumah kita itu tadi. Yes. Nah, ini sebetulnya konteksnya kan bagaimana kita mengemasnya itu tadi. Nah, pertanyaannya kan begini. Trennya pengunjung selain yang itu tadi yang punya yang seperti itu tadi, kan kita juga dengan era COVID ini, tadi ada tren ke depan. Bagaimana misalnya kawan-kawan kami mengelola, pasti Mbak Nina, Mbak Sari, teman Mas Tugi, yang namanya isunya kesehatan, isunya ke apa? Kesehatan, isunya kebersihan, isunya keamanan, isunya yang itu tadi, baik pengunjung maupun si pengelola, itu akan menjadi yang paling dikedepankan setelah COVID itu tadi. Nah, mungkin ini nanti ke depan kami dengan kawan-kawan bagaimana misalnya mengimplementasikan bagaimana keempat isu itu dalam misalnya mengelola objek wisata ini tadi. Ya, saya melihat tren ini, diskusi ini kalau misalnya ini dilanjutkan, cuman mungkin nanti ini pengelolanya aja nanti, supaya misalnya itu tadi lebih efektif cara komunikasinya, apakah misalnya nanti bentuk yang namanya semacam presentasinya, atau misalnya itu tidak terlalu seperti apa, mungkin supaya lebih efektif. Pak Suhairi, Pak Suhairi, orang kita orang pasar kan, anak nongkrong ya, kita ngopi, jadi bahasanya bahasa pasar, kudunya begitu, kapan? Iya, jangan dikasih bahasa ilmiah kalau kamu ya. Kita bukan kuliah, Pak Suhairi, saya bukan kuliah di sini, saya udah S3, SD, SMP, SMA. Baik, terima kasih Pak Suhairi. Sekarang saya kasih kesempatan Ibu Suhartini, statement closingnya, Ibu Suhartini, silakan monggo. Ibu, itunya mikrofonnya dibuka dulu. Yes. Saya mendapat kesempatan ini. Iya, Bu. Waduh. Saya tuh kalau ngomong tentang Taman Nasional, ini rasanya nggak habis-habis dia. Dan Taman Nasional yang kita miliki ini memang sangat-sangat, saya sudah pernah berjalan di Taman Nasional yang lain-lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Tapi rasanya yang di luar negeri itu kalah dengan apa yang dimiliki oleh negeri kita. Setuju nggak? Setuju. Nah,
Oleh karena itu saya kemarin itu juga ngobrol dengan Pak Nur juga deh, Pak Nur ini gimana ya supaya taman-taman nasional, soalnya Pak Nur itu menyampaikan ke saya ada beberapa taman nasional yang levelnya itu ada di atas, terus ada yang wah ini kayaknya kurang terkenal, kurang didukung, kurang di tenggelam, ada yang tenggelam Bu. Nah itu, nah ini apa, saya itu agak prihatin juga itu mendapatkan informasi dari Pak Nur seperti itu nih. Nah ini saya senang sekali dengan acara yang sudah dilaksanakan oleh Pak Nur dengan teman-teman ini, dengan dibantu Mbak Nina, ada Mbak Sari juga, ada Mas Lugi juga gitu. Nah ini memang emak-emak ini emang hebat-hebat ini emak-emak ini. Saya salut sekali nih kalau ada emak-emak seperti itu, karena pengalaman saya itu dulu pernah memang tinggal di ini cukup lama juga di Amerika. Waktu itu saya membawa anak saya, waktu itu masih 4 tahun, dan saya pekerjaannya pergi ke Grand Canyon, pergi ke Rocky Mountains, pergi ke mana-mana, jalan-jalan. Nah, anak saya itu sampai sekarang, akhirnya, dia kalau pergi ke mana-mana, udah bersekolah juga, udah ini ke luar negeri juga, dia selalu mengunjungi Taman Nasional. Bahkan dia tuh sangat senang sekali kalau berkunjung ke tempat-tempat yang masih pristine, yang masih belum tersentuh nih. Nah, bagaimana Taman-Taman Nasional ini juga nantinya bisa membawa anak ini yang dibawa oleh emak-emak ini. Jadi nanti kalau emak-emak dan jalan-jalan jangan sendirian. Siap. Dengan senang hati. Mama kalau jalan-jalan jangan sendirian nih. Siap. Bawa anak-anaknya juga supaya dari kecil itu mereka suka masuk-masuk ke taman-taman nasional, pasti. Khususnya taman nasional kita ya. Karena banyak sekali yang menarik. Sehingga nanti pasti, kalau sudah ini dewasa atau katakanlah jadi nanti membawa anak-anak jadi cucu-cucu kita lagi untuk ke taman nasional. Nah, okay. Ini salah satunya yang paling penting, sebenarnya ada satu yang penting. Ada semacam apa ya, tempat pembelajaran nih sebenarnya. Kalau Taman Nasional ini ada tempat pembelajaran. Jadi sebelum kita masuk ke Taman Nasional ini ada tempat untuk, apa ya istilahnya Pak Nur, atau Interpretation Center atau apa, atau Information Center. Atau kalau sekarang ini, zaman sekarang ini, mungkin barangkali yang lebih ini adalah melalui digital. Apa digital itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Pepi tadi ya. Informasi apa ini sebelum kita datang ke sana ini, supaya nanti ketika datang ke sana, lengkaplah nanti dibawa oleh guide kita untuk memperkaya anak-anak kita ini dengan itulah dengan cara-cara yang lebih menarik. Gitu. Saya kira siap. Itu. Terima kasih Bu Suhartini. Kok sama ya, saya Suhartina, Ibu Suhartini. itu nama aslinya, tapi nama samaran saya Nina Anjania Amban. Curhat. Saya juga baik. Banyak yang lebih kenal Ibu Tino daripada Ibu Suhartini. Semuanya taunya kalau KLHK ini taunya Ibu Tino aja. Nah itu dia. Nanti next anaknya diajak Bu Tino. Oh boleh. Asik. Boleh. Anak saya ini kok, anak saya juga senang sekali bicara soal begini-begini. Malah kemarin saya tawarkan sama Pak Nur nih. Boleh nggak nih anak saya nanti nemenin Mas Nur juga gitu. Boleh banget. Aku ngefans. Iya, baik. Oke, buat baik. Belum tahu anaknya Ibu Tino adalah Isyana. Oh, bukan. Oke, ya. Iya, baik. Oke, baik, teman-teman sekalian, obrolan sore kita ini, santai ini, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi, terima kasih kepada Mas Supri dari Bogalinani, Bang Joni dari Kayaman Tarang, dan bapak-bapak semuanya yang tidak saya sebutin satu-satu, lama banget bisa 2 jam gitu kan. Dan Nugi, terima kasih untuk sahabat saya yang sudah mau menemani saya dan ibu-ibu dan emak-emak dan bapak-bapak ini sharing hari ini. Jadi tetap kita akan kembali ke rumah kita lagi gitu kan, dan kita harus menghargai rumah kita dan kenalilah rumah kita terlebih dahulu baru kita mengenali rumah orang lain. Jika kita tidak mengenali rumah kita sendiri, bagaimana kita menciptakan rumah kita sendiri? Kekayaan kita, rumah kita adalah sangat luar biasa. Tuhan menciptakan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Nusantara itu begitu indah. Nah, yuk mari sama-sama kita menjaga rumah kita, bukan tugas Taman Nasional, bukan tugas pemerintah, tapi tugas kita semuanya untuk menjaga rumah kita. Oke, dari saya cukup sekian. Sampai bertemu di minggu depan dengan topik yang berbeda, dengan host-host yang gila dua ini, gitu kan. Jangan kapok dengan saya, dengan Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya. Selamat sore.
Luki, Luki, thank you, I love you. Terima kasih semuanya atas. Ku tahu ia akan berdanya. Malam dari Makassar. Sampai kapankah kau hanya terima tanpa pernah memberi kembali. Kini saatnya untuk berbuat. Saya jadi merasa tua tuh. Memberi apa yang dia butuhkan. Tanah air darahkan bersuka. Hidup harmoni tetap terjaga. Oh jika bumi bicara.